Elza Syarif, kuasa hukum Ibtu Rudiana, bicara soal isu orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa memintanya untuk menjadi kuasa hukum. Elza Syarif juga menjelaskan awal mula dia bersama Pitra dihubungi langsung untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan diri untuk menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Sementara soal dugaan orang besar di belakang Ibtu Rudiana sehingga bisa menggandeng dirinya menjadi kuasa hukum, Elza menyebut dirinya tak memandang materi. Menurutnya, ia bertekad ingin membantu Ibtu Rudiana karena sudah meneliti kasus Vina. Elza meyakini kasus Vina ini pembunuhan bukan kecelakaan sebagaimana hasil visum dan kesaksian pemandi jenazah Vina. Kendati demikian, alasan Elza membantu Ibtu Rudiana ingin mencari kebenaran dan keadilan. Menurutnya, ini tidak imbang dengan berita yang memutarbalikkan fakta. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.